terima kasih ya kepada Baginda Raja yang ya sudah mendatangkan motivator. Ya. Dan saya termotivasi untuk mencari kerja dan sekarang saya sudah agak sukses untuk usaha saya. Jual beli. Jual beli ya? Ya. Jual beli apa? Macam-macam, Baginda. Ah, itu mah biasa aja. Dalam kehidupan. Sudah. Saya ngefans sama Pak Mario. Ngefans sama Pak Mario Sepuh. Iya. Pati? Baru jual beli kapal. Mungkin ada usaha lain sampingan apa? Saya kemarin jual beli kapal nggak laku-laku. Terus? Karena yang saya jual kapalan. Saya juga jual beli. Jual beli apa? Saya waktu itu jual motor. Beli? Beli beras. Kasihan banget. Iya, yang penting kan ada sampingan lah. Iya, nanti saya ada seorang pengusaha yang akan membeli barang-barang saya. Oh. Pengusaha kaya, saya sudah janjian. Mungkin kemarin dia datang. Sudah sekarang dong. Sekarang dong. Sekarang. Kalau kemarin udah lewat. Iya. Ya. Jadi maaf-maaf Baginda, saya juga dengan motivasi dari sang motivator akhirnya saya wah bisa. Termotivasi ya. Pak, ini mohon maaf nih Pak. Ini sebetulnya saya sering melihat ini. Sering bertahun-tahun ya. Biasanya orang memakai sepatu itu kos kakinya di dalam. Iya. Ini kos kakinya di luar. Bapak pernah dikeroyok masa belum, Pak? Bocah properti tapi saya mukanya ngeselin soalnya properti. Oh properti rumah-rumah ya, gitu rumah-rumah. Oke, oke. Kemarin baru jual rumah Pak. Oh jual rumah ya. Rumah siapa Pak? Rumah keong. Kecil tapi saya tertipu terus ya sama kamu di bidang inian Pak, pertambangan. Oh pertambangan tambang, tambang emas gitu, tambang batu bara. Bukan. Wah, tambang apa ya? Tambang plastik. Saya kirain tambang emas. Yuk, duduk ya. Yuk. Saya mau tanya dulu. Ya. Nutup pakai as berapa? As merah. Masih inget ya? Gimana Pak? Oh ini yang barang-barangnya. Ah ini. Ini saya memang jual antik-antik Pak. Ini ada kursi goyang. Ini angka berapa? 9. 9 apa? 9 tangan gini. Wajik. Hah? 9 wajik. 9 apa? Hitam warna. Hitam. Oke, baru. Coba dibuka. Wah, bohong. 9 keriting ya kan? Yang ini kan? Iya kok bisa Pak? Saya tuh pengusaha sulap. Salonnya di mana tuh? Bisa keriting. Bisa keriting. Apa bisa? Bisa keriting. Ini kursi goyang. Salonnya di mana? Goyangnya di mana, Pak? Silakan Bapak duduk. Duduk. Ini kalau Bapak capek pulang kerja atau apa, refleksi di sini bisa. Gimana gak mau goyang orang udah gini-gini. Atau Bapak, iya, perlu teman kalau lagi sendiri sambil di kursi goyang. Ya. Ini ada kotak suara, Pak. Tuh. Kotak suara. Nah, jadi Bapak bisa santai-santai di kursi goyang sambil ngobrol dengan kotak suara. Ini kita buka kotaknya, Pak. Halo. Halo. Nah. Kok bisa? Nah, namanya juga kotak suara. Halo. Halo juga. Kotak suaranya. Bapak bisa curhat-curhat ke sini. Ya. Tapi bisa jangan lama-lama. Oh, ini 2024 mau dipakai suaranya. Kotak suara. Nah, ini kotak suara. Ini ada kameranya, Pak. Iya. Saya letakkan. Oh, dibeli aja, Pak. Beli. Dan ini ada sendal kesehatan. Ini, Pak. Sendal kesehatan. Jangan ikutan.
Jadi sengal kesehatan ini. Sehat, Pak ya? Sehat. Jadi suntikan ini bisa digunakan untuk menyuntik sendi-sendi yang sakit. Oh, iya. Misalkan Bapak asam urat, ya, obatnya nah. dari sini suntik sendiri. Itu Bapak tinggi. Kayaknya gak asam urat ya? Bapak tuh urat, aurat asem ya? Iya. Nah, dia tuh kalau lihat cewek cangkep, langsung auratnya tuh asem. Saya langsung beli aja. Semuanya, Pak. Ini kebetulan ada uang. Enggak usah dihitung. Bapak tertarik sama? Enggak, saya enggak tertarik, Pak. Saya mau beli. Ya kalau mau beli berarti Bapak tertarik dong. Enggak, kalau saya gini baru tertarik, Pak. Itu ditarik, Pak. Oke. Oke. Jadi semuanya ini duitnya, Pak, ya? Ya. Yang saya suka ini loh, Pak. Hei. Wow. Emas lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Coklat, Pak, isinya. Jangan. Oh, pura-pura ya. Ya, maaf. Ini, Pak. Bener-beneran lu ya? Iya. Sakit ya? Sakit, Pak. Iya, itulah perjuangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, setirnya? Pak? Setirnya, Pak. Setirnya. Udah, bawa sini aja. Bapak kan nanti pulang. Bapak kan bawa mobil. Setir di bawah, Bapak pulang ntar pakai apa? Mana? Saya jalan. Kamu nanti saya akan terus berusaha. Kamu itu jangan khawatir. Gimana gak khawatir, orang kehilangan anaknya kok. Pengen ketemu anaknya lama gak ketemu kok gak khawatir. Kamu itu cuma nyari kesempatan aja. Betul itu. Ini dalam rangka kemerdekaan bangsa. Kita itu harus tetap berikhtiar. Bagaimana membantu orang lain itu salah satu. Mbak, kalau habis begini di sini. Jangankan jari dia, gue nyium hawa sendiri aja udah mabok. Udahlah. Abang harus tepati janji abang. Iya, tenang aja. Pokoknya kamu itu berdiam diri saja. Udah kamu tunggu di sini, saya sama Nunung akan membantu mencari anak kamu saya ya. Saya akan bantu juga, Mbak. Jangan khawatir ya. Ya. Pasti ketemu. Oke? Okay. Yuk, kamu tunggu sini yuk, kita cari yuk. Bentar ya. Dapat berapa, Om? Tuh. Ah, nih. Lagi bahagia kan? Ya. Ceriakan dong. Huh? Ande ca, ande cia bora, bora bori. Ande ca, ande cia bora, bora bori. Dari mana ya nona datangnya lintang? Bisa jadi kaya. Ande ca, ande cia bora, bora bori. Ande ca, ande cia bora, bora bori. Aku pergi musik ke mana?
ini. Nah, siapa nih? Si Maling. Coba kamu lihat. Rangkayo. Dia sudah bukan orang kayo. Dia dari orang biasa, tapi karena dia berusaha, dia bekerja keras, akhirnya dia mendapatkan uang sebanyak ini. Wah, oh. Wah, angsa. Kini ala kayo, wah. Indah. Indah. Yo. Onde mande. Urang kayo gini kole. Kayo mak manyun lah. itu padang mana? Padang pasir. Kalau punya usaha yang mau deko, Pak. Ayolah tuh. Binti banyak. Aqua. Bini banyak. Aqua. Ladang banyak. Ayo tuh. Ah, tangep penek. Tangan pendek tiga, libut tangan panjang maliang nak. Ba aku gini. Anoa. Anoa apa tuh gimana? Anoa, Anoa. Tadi. Indah kau aku orang kayo gini. Yo. Ba aku kah? Nah inyo kah? Dadi, kau mesti dadi wong sing wis berhasil kui. Bojo sombong ya, sing tetep rendah ini ya. Enak kumaha dirinya? Ayang nanaon. Ah, ayang nanaon. Ayang nanaon. Jadi kini wae orang kayo. Ajak ngomong bae, ajak ngomong bae. Balo keindah kok. Angger cangkemeng kok. Maya ada kumaha? Iji Padang, iji Jawa, iji Sunda dok sok ada kumaha? Itulah Indonesia beragam-beragam suku. Terima. Ah, tak abadik. Terima apa gua? Tak terima dia kayo. Hah? Ah. Oh. Kayo. Oh. Yo. Apa? Onde mande? Kalau sikok nama maknunyo. Awak tu terima ikhlas. Malu kah? Oh, indah. Indah. Dari tadi wang indah taruh. Indah. Ndak kerajo, ndak kerajo, tapi dia kayo. Sak mono, tak no nyem. Pusing gua gak ngerti. Ambo udah bepiti. Banyak. Banyak. Banyak ya banyak. Banyak aja. Kayo. Wang jangan sombong. Rancak banget. Nah itulah. Awak indak tarimo, wang ko bandingan sama awak sama waang. Apa sih? Sama. Kita ajak ribui gua. Lama, wih itu mu. Apa? Nyonyo ya. Orang Minang. Hah? Minang Tiongkok. Ambo sak kue nanyo wo. Makno ya. Kekanan suaranya makin lama makin rendah. Laksamana sama Pati itu contoh inyo. Inyo semenjak ada motivatornya bau saho. Tak terimu. Tak terimu. Tak terimu. Ambo namanya mau. Wah gak bisa makan rendang gua. Karandang mak. Ayo, kita berantem. Jangan sombong di depan saya. Kamu bener. Banding-bandingkan betul. Dengan. Benar, aku dukung dia. Yo. Weh, lu juga dua. Oh iya. Kita berteman. Iya. Ah, maju. Sudah. Narilah. Asam urat kamu lagi. Aiko, tak terima. Ah, tak terima. Bantam ya. Bantam. Bagalui, ayo bagalui. Ah, bagalui. Bagalui itu. Ah, bagalui. Bagalui itu berantem bagalui. Ah, bagalui. Ayo. Itu mah. Tak terima. Ah, coba. Tak terima. Wah, itu am. Bagalui ya. Iya. Terima. Iya. Terima. Maknyuk nemen bagalui. Wah, itu am. J 2, 3, ayo. Itu.
Tuang cie. Tak terima. Ah, tak terima. Ah. Bakal lu ya. Ah. Cie. Cie, pitung lu song. Cie, cie, dua tiga. Cie, dua tiga. Berandai, gua berandai. Tak terima. Bakal lu ya? Motif kuah.